Gedung Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Jalan Diponegoro Kota Bandung geus mimiti bisa ditempatan ku tenaga medis jeung tenaga kesehatan anu kiwari ngumpulan pasien COVID-19. Tekurang tidak 88 kamar geus ditataharkeun pikeun diparake. Para tenaga medis jeung tenaga kesehatan anu mancen dina ngungkulan pasien COVID-19 kiwari geus mimiti bisa nempatan rumah singgah anu aya di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Dieta gedung POPT KIPT bisa nampung 176 tenaga medis kelawan jumlah kamar 88, sakamarna bisa diisian ku 2 urang tenaga medis. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nembrakeun para medis anu digawe di rumah sakit di Kota Bandung satutas nyahareupan pasien COVID-19 teu langsung mulang ka imahna tapi cicing heula saheulaan di eta gedung. Eta katangtuan teh mangrupa bentuk rukun gawe rumah singgah jeung Pemkot Bandung atawa gugus tugas Kota Bandung nggoning nyiagakeun tempat pikeun tenaga medis jeung tenaga kesehatan sangkan kasehatanana leuwih kajamin tur leuwih tumaninah ngaso samulangna di tempat gawena. Kemasan kooperasi kerjasama antara Pemkot TKIP ya dengan Kota Bandung dengan khusus tugas Kota Bandung dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya. Yaitu berupa ada kerjasama rumah singgah ya untuk para tenaga medis ya, tenaga kesehatan. Mereka di sini beristirahat ya tempat mereka sehingga mereka dan bekerja ke tempat tinggal ini yang jumlahnya 88 kamar. Kali 2 satu kamar itu sekitar 176 orang tenaga mulai kapan digunakan. Lianti gedung POPT KIPA Pemkot Bandung geus nyiagakeun rumah singgah sejena kukituna dipiharep ngaliwatan jenglengan eta rumah singgah teh bisa ngarojong para tenaga medis jeung tenaga kesehatan pikeun ngareureuhkeun kacape anu leuwih aman jeung tumanina. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.